Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada datang beberapa soalan ya tentang durian ya. Oke, yang pertama cara guna baja dari awal penanaman, baik ya. Daripada awal penanaman, maka kita kena guna baja yang seimbang kandungan NPK iaitu 20-20-20. Mana pertumbuhannya sama rata iaitu daun, akar dan batang dan buah. Sama rata. Gunakan 20-20-20. Sampailah matang. Kalau durian ni sampai peringkat biasa 3 tahun ke atas durian ya. Gunakan itu. Tapi baja yang utama ialah baja organik. Durian itu kita spray pada batang dan juga daun. Mandang masuk kecuk. Biang bawah ialah organik. Itu yang saya amalkan. Kerana durian perlukan baja organik 80% dan 20% baja kimia. Itu yang saya hasilkan baja subur kimia 20-20-20 plus hormon plus TE. InsyaAllah. Dan boleh dicampur dengan racun serangga ataupun racun kulat. Kulat serangga dan baja boleh campur tiga unsur sekali. Okey, itu yang pertama ya. Dan guna sistem titisan ya. Macam fertigasi itu pembesaran pokok yang cukup mudah berbandingkan siram. Titisan sebab dia sepanjang masa walaupun menitik. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, jika pokok matang tapi tidak berbuah. Okey, pokok matang tidak berbuah, satu kenal pasti dulu bahawa durian akan berbuah pada dahan. Tak ada datang batang, tak ada pucuk. Kalau nangka cempedak, boleh batang, boleh dahan. Okey, jadi durian kita mesti bina dahan dulu. Walaupun dia bertahun-tahun, 50 tahun, tak ada dahan buah, insyaAllah dia tak akan berbuah. Jadi plan dulu, kalau nak tanam durian sampai 5 kaki, kita tengok dulu pembentukan dahan. InsyaAllah kalau dah 3 tahun dia bina dahan, dia akan matang dan berbuah. Ya, nah itu. Jika tidak, jika pokok matang tapi tak berbuah, kalau dah ada dahan, tak ada apa pun ya, baru kita paksa buah. Sama dengan menggunakan hormon dan sebagainya dan baja buah. Okey, tapi unsur utama yang perlu kita gunakan ialah baja organik walaupun besar mana pun. Faham ya? Kalau nak ngelakkan daripada pokok lambat berbuah, maka kita terpaksa potong pucuknya. Kira dahan mungkin 18 hingga 20, potong. Maka ketinggiannya lebih kurang 12 kaki. Tak perlu tinggi-tinggi, tapi sudah ada dahan buah lebih kurang 18 dahan. Jadi dicepat. Sebab baja itu tidak langsung ke pucuk, dia akan berhenti dan dia akan ke kiri ke kanan mengikut dahan. Sebab pucuk dah tak ada. Itu konsepnya. Itu yang saya lakukan kajian selama ni. Sehingga alhamdulillah tanam biji pun 7 tahun dah berbunga. Belum masuk 7 tahun. Montong 3 tahun. Mustangking 6 tahun. Rendah Melaka. Itu kajian saya. Terpulanglah sama nak ikut atau tidak. Masing-masing punya pegangan. Okey, seterusnya. Cara guna jika pokok durian tinggi. Memang takkan capai. Sebab itu, sebab satu saya bina apa, bentuk durian ni rendah saja, bawah 12 kaki. Sebab mudah diurus, mudah di spray, mudah dibaja dan mudah dirawat. Sebab saya plan dah, memang orang terkejut gitu. Tapi kalau dah ada durian, dah memang dah 50 kaki, 60 kaki tinggi, ini saya punya saranan. Okey, baja boleh dicairkan dalam bentuk air, dalam tong besar. Kita spray atau sprinkler bawah pokok durian yang pertama. Dah campur, kita sprinkler. Itu lagi bagus. Yang kedua, kalau tak boleh juga, kita spray selalu bahagian batang bawah lebih kurang dalam 7 kaki. Bawah sampai daripada akar sampai ke atas 7 kaki bahagian batang. Sebab folia ini boleh meresap melalui semua tisu sama ada akar, batang, daun ataupun dahan. Itu kelebihan baja folio ini. Ya, faham ya? Kalau tinggi jangan risau. Boleh dicairkan dalam tong 220 liter. Kita pasang sprinkler. Sprinkler bukan kita perlu beli mesin. Tak perlu kita beli aquarium pump yang harga lebih kurang dalam 250. Boleh dibawa ke mana-mana. Ringan dan tahan lasak. Sprinkler lah. Kita hari ini 2 pokok atau 1 pokok. Esok tukar. Cukup begitu. Jadi bila masuk ke tanah, dia dah ada nutrien untuk pokok. Kan pokok jadi subur dan kita pun rasa puas hatilah. Okey, itu yang pokok tinggi. Baik. Cara atasi masalah yang biasa pokok durian alami.
Oke, okay, baik. Selalu saya alami durian. Kalau durian kecil ialah ulat benang pada daun muda. Daun muda setiap kali mesti ada ulat benang. Tapi itu tak ada masalah. Kalau dia spray dengan racun pun hilang. Dia tak membahaya untuk makan daun rosak atau tak. Yang paling kerap kali berlaku menyerang pokok durian ialah kulat. Kulat ya. Itu dia menyerang dahan, dia akan kering, reput dan habis. Dan batang dia akan reput sebab itu macam kanser. Kulat. Jadi kulat daun pun ada. Kalau daun rasa kering-kering tu, maknanya kurang kalsium. Kita perlu kalsium dan zinc supaya daun tu. Kebetulan saya rawat tu dengan Dolomite, okey. Rambutan pun okey. Kebetulanlah saya tak tahu sebab saya buat kajian. Tapi untuk mengatasi masalah ni, saya gunakan racun yang biasa saya gunakan ialah skor. Racun kulat skor. Walaupun Elite pernah Antrakol pun pernah, tapi yang paling nampak berkesan ialah skor yang biasa saya guna pada tanaman padi sebab dia rasa dia nyerap ya. Kemudian bila skor campur dengan baja siraman, timbul rasa macam keluar lumut pada permukaan batang dan dahan. Itu yang akan kawal daripada serangan penyakit reput ataupun kulat. Setakat inilah itu pengalaman saya. Confirm nanti. Kalau muda sakit ni tak berapa, tapi dah umur 6 tahun dah mula, itu serangan kulat akan bermula. Itulah ya, cabaran-cabaran yang akan kita hadapi. Tapi ada langkah untuk mengatasi, insyaAllah. Itulah saja setakat inilah komen daripada saya. Kalau ada lain, boleh soal baliklah nanti. Okay, sekian, terima kasih.